Usai menghadiri pembagian BLT di tiga Lembang sekaligus, Kalatiko Paimbonan kembali menghadiri pembagian sembako di kantor Kecamatan Kesu Senin 18 Mei. Dengan didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Toraja Utara, Calvin Para Apak Tondok, Kadis Sosial Mira Bangalino, Camat Kesu Eli Pamalingan, Sekretaris Kominfo Anugraya Yarundu Padang, Kalatiko kemudian menyerahkan bantuan secara simbolis ke 4 perwakilan warga. Kalatiko berharap dengan penyaluran sembako pada masyarakat yang belum terjangkau atau tambahan penerima bantuan diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah pandemi corona saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Kalatiko juga menyampaikan agar warga Toraja Utara tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan dan bersama-sama dengan pemerintah mempertahankan Toraja Utara sebagai zona hijau. Thank you.